Sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini berkenaan dengan isu hasutan membenci agung daripada Papa Gomo. Berita penuh. Kuala Lumpur, bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau juga lebih dikenali sebagai Papa Gomo didakwa di Mahkamah Session pada hari ini atas tuduhan membuat kenyataan menghasut yang mendatangkan kebencian kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bagaimanapun, Wan Muhammad Azri, 41 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, Papa Gomo didakwa membuat penerbitan menghasut menerusi aplikasi X se-Azri di sebuah kondominium di Bukit Bintang di sini pada jam 12.30 hari pada Isnin yang lalu. Pendakwaan mengikut perenggan 4-1-C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah subsection 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azrim Mamat tidak menawarkan sebarang jaminan terhadap tertuduh. Namun jumlah tinggi perlu ditetapkan jika ia dibenarkan atas faktor kesalahan membabitkan Yang di-Pertuan Agong. Pihak pendakwaan juga memohon perintah larangan supaya tertuduh tidak mengeluarkan sebarang komen atau kenyataan umum mengenai kes terbabit. Alasan permohonan itu kerana jenis dan sifat kesalahan yang dibuat secara dalam talian dan ia bukanlah kesalahan biasa. Perintah larangan atau gag order perlu bagi memastikan perjalanan kes tidak dikacau ganggu. Perintah ini perlu sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengekalkan ketenteraman awam dan memastikan tiada komen yang dapat menyebabkan provokasi antara satu sama lain, katanya. Peguam Bela Papa Gomo Muhammad Rafiki Rashid Ali berkata pertuduhan yang dihadapi oleh anak guamnya itu adalah kesalahan yang boleh dijamin. Katanya, saya mohon mahkamah mengekalkan jaminan RM10,000 untuk keseragaman kesalahan kes sama sebelum ini, katanya. Tambahnya lagi, untuk menggunakan gag order seperti seolah-olah terjumlah kepada satu hukuman. Dengan rendah diri, saya memohon jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin dan perintah larangan ditolak, katanya. Siti Aminah kemudiannya membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Selain syarat tambahan, Papa Gomo perlu melaporkan diri ke balai polis setiap bulan sehingga kes selesai. Perintah larangan bersuara tidak dibenarkan dan mahkamah tetapkan 23 Mei ini untuk sebutan semula kes, katanya. BH melaporkan polis telah menahan Wan Muhammad Azri kemarin kerana telah disyaki telah mengeluarkan kenyataan yang mengaibkan Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan itu dikesan dalam satu hantaran video berdurasi 2 menit 46 saat yang memaparkan Papa Gomo didakwa mempersoalkan tindakan Agong bertemu pemilik kedai serbaneka Kekemat di Istana Negara. Hantaran video itu turut dikatakan mendakwa bahawa baginda mengarahkan ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Syahrin atau Cikgu Bad dituduh di mahkamah mengikut Akta Hasutan 1948. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim sebelum ini, pengasas dan pengerusi eksekutif KK Supermat dan Supesto Sri Amrhan, Datuk Seri Dr. Chai Ki Khan memohon maaf kepada baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu penjualan stoking yang tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serbaneka itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
sedang memandu di tengah gelap. Orang cakap tempat ni keras, banyak hantu bilang. Banyak hantu bilang ni tempat. Kalau kamu ada nampak tiba-tiba di belakang saya ada perempuan hantu ke apa, kamu WhatsApp lah. Kamu kasih komen di sana. Ini bukan takabur, tapi kita bersiap sedia. Kita bersiap siaga. Tapi saya percaya Tuhan sentiasa beserta dengan orang yang berandal kepada Tuhan. Tak ada apa-apa yang ditakutkan juga. Cuma sentiasalah bersiap sedia. Ah, cakap tentang hantu, terkejut juga saya lah. Terkejut juga saya sebab aduh, sekarang makin menjadi-jadi hantu di Malaysia. Hantu di Malaysia. Apa yang maksud saya hantu ni? Hantu ni ialah mereka yang menakutkan. Saya fikir menakutkan dan boleh membuatkan keguncangan jiwa. Hoi, keguncangan jiwa. Yang saya maksudkan ialah makin ramai orang yang seolah-olah tidak lagi hormat kepada agung, tidak hormat lagi kepada institusi diraja, sembarangan cakap. Wah, sekarang memang serta-merta kena tangkap lagi, bagus lagi padan muka lah. Nah, terbaru baru kita dapat sebentar tadi, ini bukan hantu, ini bukan hantu, ini manusia biasa. Ini manusia biasa yang tak tahulah bersikap hantu, harap-harap dia tidak bersikap hantu lah. Bukanlah, saya fikir dia bukan hantu. Dia manusia biasa, cuma saja dia ditangkap, ditahan. Dia ditahan kerana telah mengaibkan agung. Didakwa telah mengaibkan agung. Siapa dia? Papa Gomo, sekali lagi. Memang hebatlah Papa Gomo ni. Pandai betul dia cari cari masalah diri sendiri. Bagus-bagus, boleh makan dengan sedap, boleh minum dengan sedap, boleh sembang dengan sedap. Semuanya sedap-sedap. Tapi tiba-tiba dengar-dengar saja berita Papa Gomo ditahan, aibkan agung. Banyak-banyak manusia di Malaysia, di dunia ini, kenapa mau juga cari masalah dengan agung? Aduh. Wan Muhammad Azri Wanderis, yang dikenali sebagai Papa Gomo, ditahan pada hari ini berhubung kenyataan yang mengaibkan Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Jangan sampai Sultan Ibrahim haramkan pula Papa Gomo masuk masuk Johor, baru padan muka. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri. Ketua Polis Negara sendiri yang rupa-rupanya mengesahkan penahanan itu. Jadi kalau sudah Ketua Polis Negara yang sahkan, memang sah-sah lah dia sudah ditahan lah tu. Dan memang sah-sah lah dia memang ada kes menghasut pula, mengaibkan agung lah ni. Tapi kita tunggulah apa kata mahkamah. Papa Gomo ditahan di rumahnya di setapak di sini pada kira-kira jam 12 tengah hari. Jangan anggap polis tak tahu. Jangan anggap polis tak bertindak. Polis akan bertindak. Bagus-bagus makan roti canai di rumah. Suka kan? Tangkapan itu dilakukan susulan daripada laporan polis yang diterima berkaitan dengan satu video beliau. Video Papa Gomo yang dikatakan telah mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agung berjumpa dengan pemilik kekemat Datuk Seri Chai Kee Khan. Selain itu, dalam video terbabit turut membuat tuduhan yang menyatakan Yang di-Pertuan Agung yang mengarahkan Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Saharin, 45 tahun, dituduh di mahkamah di bawah akta hasutan seperti yang dipetik oleh BH. Wah, teruk juga Papa Gomo ni . Berani dia kaitkan agung dengan perkara begitu. Berani dia mempersoalkan tuduhan, mengarahkan kononnya Cikgu Bad atau sebenarnya Badrul Hisham dituduh di bawah akta hasutan itu yang diarahkan oleh agung. Waduh, pandai-pandai saja. Kemudian dia juga mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agung berjumpa dengan pemilik kekemat. Habis siapa lagi yang boleh selesaikan kemelut ketegangan yang semakin dahsyat itu kalau bukan agung? Kenapa Papa Gomo boleh selesaikan kah? Papa Gomo,
nampaknya itulah saya kata, sekarang ini makin banyak, makin berani hantu-hantu di Malaysia. Nasib baik Papa Gumo ni bukan hantu. Tapi perangai-perangai yang aduh, tolonglah, janganlah rosakkan negara Malaysia. Siapa lagi yang nak mempertahankan negara Malaysia kalau bukan kita? Janganlah hanya kerana politik murahan kamu, Bapak Gumo, Malaysia ini boleh jadi kucar kacir. Saya setujulah kalau ini, saya setuju dia ditahanlah. Kerana memang sejak dari semula, jangan kacau agung, jangan kacau raja, raja Malaysia, raja Melayu Malaysia. Jangan kacau. Wah, kalau kena kacau, ini kamu dah tak layak duduk Malaysia lah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini telah tular satu video di Facebook memaparkan Papa Gumo. Papa Gumo ditahan oleh sepasukan anggota polis di kediamannya di sekitar Setapang. Aku pun tak tahu lah kalau lepas ini orang kata ini salah Anwar lagi. Aku lagi bengong, lagi tak masuk akal lah. Ini bukan salah Anwar, ini salah kamu sendiri yang kamu persoalkan Agung tuh. Kenapa? Kita harus hormat. Dan saya pikir kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim melakukan berjumpa dengan, berkenan untuk menerima menghadap bos kepada Kikemat itu beralasan yang paling kuku di dunia untuk meredakan ketegangan itu. Dan Baginda adalah memang ketua negara, Baginda ketua negara, Baginda ketua agama, Baginda adalah payung negara. Kalau semua dah tak boleh selesaikan, memang Sultan Ibrahim lah satu-satunya harapan kita, bukan Papa Gumo. Pelik-pelik. Jadi apa pendapat hampa? Apa pendapat anda? Adakah perlu untuk Papa Gumo terus jalan penjara? Penjarakan. Patutkah dia dipenjarakan? Kalau saya, kalau dia tak berhenti daripada buat benda-benda macam ni, bagus penjara ajalah. Nanti boleh merosak ni. Tapi itu pun terpulanglah kepada undang-undang negara Malaysia. Perlu untuk adil. Kalau rakyat Malaysia, rakyat biasa kena, pemimpin politik, orang-orang yang mulut lancang macam ni pun wajib kena juga ikut undang-undang negara Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.